Halo guys, salam koi untuk kebahagiaan. Kali ini jam 10 pagi teman-teman di Bali. Jadi saya sudah ngonten. Ini belum mandi nih. Nah kali ini saya akan mereview apa namanya kolam koi lagi di daerah Perean, Batu Riti, Tabanan, Rock City, jangan lupa. Ini ownernya Wahadi, teman-teman. Oke, kita ngonten ya hari ini ya. Kita berbagi inspirasi dan informasi Wahadi. Nah, ke pertanyaan pertama. Oh ya, lupa sebelumnya jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Karena ini YouTube, jadi ingat tuh kata-kata kunci tuh. Nah, teman-teman, kita ke pertanyaan pertama. Untuk luas kolam ini berapa, Om Wahadi? Luasnya 4 meter kali 4 meter, untuk kedalamannya 60 cm. Oh, kedalamannya 60 cm. Oh, berarti persegi ya kolam ini ya? Iya, persegi. Persegi, teman-teman. Untuk kolam ini sudah dibuat tahun berapa sih? Tahunnya di tahun 2019. 2019, iya. Berarti hampir 4 tahun iya. Mau jalan ya? Nah, apa sih dulu motivasinya memelihara koi? Kan 2019 itu belum seramai sekarang. Iya. Apa tuh motivasinya dulu? Waktu itu sih pengen, kan di Perean belum banyak sih waktu itu yang melihara koi. Waktu itu melihara burung sih di Perean waktu itu banyak. Iya, terus? Kayak pleci itu. Hanya mau nyari hobi yang lain, melihara koi. Nah, itu pas zaman kuliah banyak teman-teman dari Ubud juga merekomendasikan buat beli koi. Ikan koi pertama dibeli di mana? Pasar Sanglah apa Pasar Satria? Di Beringkit. Di Beringkit, teman-teman. Jadi ada namanya Pasar Beringkit, ada koi-koi murah di sana. Koi-koi untuk pemula lah ya. Koi-koi. Koi-koi opiok. Nah, di awal-awal itu suka dukanya apa, Om Wadi? Misalnya mati. Kayak pas hujan-hujan tuh mati jamuran gitu. Oh, awal-awal ya. Hampir mau nyerah sih melihara koi waktu itu. Kan belum rame kan? Ya. YouTube belum sebanyak sekarang waktu itu. Berarti awal-awal lu nyari pemecahan masalahnya di mana, di grup? Ya, di grup waktu itu. Sama nyari di internet. Oh, di internet ya. Oke, di forum-forum ya, forum koi biasanya. Ya, baru dari sana tahu nama obat-obatnya kayak PK. Metalin Blue, garam gitu. Sebelumnya emang enggak tahu. Ya. Main cemplung aja gitu lah. Iya. Langsung campur. Ya. Berarti banyak dong yang mati-mati dulu. Banyak, hampir 15-an, hampir sekolah dulu mati di atas. Sekolah. Tapi tetap enggak kapok ya. Iya, kalau udah hobi sih. Oh, udah hobi. Nah. Jadi teman-teman, kuncinya laki-laki itu satu harus memiliki profesi, dua wajib memiliki hobi, teman-teman. Ya, nah. Karena hobi itu jadi diri. Itu menurut saya ya. Kalau sekiranya benar silakan. Kalau enggak ya enggak, kata-kata sampah ya. Wadi, kenapa harus 9? Karena menurut kepercayaan sih selain itu ulang tahun saya sih di angka 9 Juli. Oh, ya. Jadi tetap harus 9 ya. Iya, tetap enggak mau lebih. Nah, di sini kan ada dua kolam. Kalau di atas berapa populasinya? Di atas hampir 15-an. Oh, 15-an. Ya, di atas awur ya, aja tuh. Awur. Kalau di sini baru ya. Nah, gimana ceritanya kolam ini kok tanpa skimmer? Biasanya kan identik kalau kolam koi itu bottom drain, skimmer, waterfall. Ya. Nah, itu kan. Kalau yang ini gimana? Kalau ini sih sebenarnya isi, tapi ke airnya karena hujan-hujan itu naik, ya. Mati skimmernya ke atas ya. Iya. Skimmernya nggak khusus ke pipa, nggak bobok ke tembok gitu. Oh, skimmer tembak lah istilahnya ya, itu ya. Oh, tapi ini buatin skimmer nggak sampai 20 menit, teman-teman. Iya. Cuma set pipa, mau lubangin, ya. Temel damtek, beres. Nah, kolam ini yang merawat siapa? Om Wadi kan Wadi kerja di pasar nih. Tentu nggak bisa kan selalu merawat atau memberikan pakan dan lain sebagainya. Yang rawat siapa? Ajinya sih. Sama adiknya? Iya. Sama adik. Adik ya. Oh, senang juga ajinya sama adik ya? Iya, ajinya senang juga. Oh iya? Kalau adiknya nggak begitu. Nggak begitu. Oh, berarti ajik yang rawat nih ya? Iya. Oh, kolam seperti ini. Hobinya sama sih. Oke, ya teman-teman. Kolam ini saya lihat udah bagus, teman-teman. Nggak perlu ada lagi bongkar-bongkar, cuma modifikasi sedikit ya, teman-teman. Dan nggak perlu, udah oke ya kolam ini. Karena udah jalan 3 tahun, ikan pun sehat, air pun jernih, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk bottom drain-nya pakai pipa berapa?
ini 1,5 kayaknya. 1,5 dim ya? Tapi 2 sih. Oh 2 ya. Oke, 1,5 dim 2. Nah, kemarin ada subscriber komen tanyain juga pompanya, tanyain juga pemipaannya, tanyain juga chambernya, kan begitu ya. Nah, untuk pompanya berapa? Di 10.000 Sunsun per hour ya. LPH. Oh, 10.000 LPH. Terus gini ya, untuk media filternya apa aja nih om? Untuk medianya black wash, jaring nelayan, karang jahe, sama ya, krikil, batu krikil. Batu krikil itu ya, aja ya. Berapa chamber nih? 4. 4 chamber ya, ya. Nah, yang pertama itu kosong ya. Kosong, oh napan ya ya. Untuk back washnya biasanya cabut-cabut pipa jenis itu ya? Iya. Oke, okay. Teman-teman nanti kita akan review juga chambernya ya. Nah, kenapa sih banyak tanaman di seputar kolam koi ini om? Karena belum ada atapnya sih. Oh belum ada atapnya ya. Biar agak kepanasan ikannya biasanya. Kena matahari. Kena matahari ya, ya. Lalu sampai sore biasanya. Oh biasanya biar nggak terlalu full sinar mataharinya ya, ya. Nah, diisi tanaman ya. Tapi rencananya akan di babat juga nih tanamannya ya, biar kelihatan ikannya. Segera. Kalau dulu ngabisin biayanya berapa tahun 2018 tuh? Itu sih 15 sampai ongkos tukang sama mesin. Sama mesin ya, ya. Sama media filter ya? Iya, semua ada tuh sampai batu-batu alam tempelan tuh. Ya, kalau sekarang ini enggak dapat 15. Enggak dapat. 35 dah. Iya. Segitu dah ya. Kalau sekarang ini. Nah, dulu berapa orang sih yang punya koi di daerah-daerah sini? Enggak ya? Enggak banyak ya? Enggak banyak sih. Hampir saya aja sih kayaknya. Berarti nyari informasi di seputaran rumah tuh enggak bisa dong. Gak, harus di grup ya, di Facebook, di forum-forum ya. Kalau ada problem ada apa-apa juga enggak bisa. Iya. Kalau dulu waktu main cemplung itu kan enggak punya, enggak udah punya enggak alat karantina? Belum ada sih. Terus kalau ada sakit ada bengong tuh gimana? Ya pasrah sih. Pasrah kan. Enggak bisa langsung ngobatin pakai garam aja waktu itu. Pasrahkan sama yang di atas. Kalau sekarang mah udah banyak lah. Udah punya. Udah punya sekarang. Kira-kira untuk hari ini di daerah Perian ini sendiri ada nggak 50 orang sampai yang punya koi kolam? Ada mungkin ya? Ada. Ada ya teman-teman, karena sekarang informasinya juga lebih mudah. Terus grup-grup tuh banyak. Iya. Grup-grup di Facebook terutamanya banyak teman-teman. Nah, selanjutnya kenapa populasinya kebanyakan polosan, Om Wahdi? Apa motivasi dan apa alasannya? Karena melihara polosan itu karena pertumbuhannya lebih cepat. Ya. Warnanya nggak pernah pudar sih. Benar. Pakannya juga nggak ruwet ya? Iya. Pakannya juga nggak perlu nyampur-nyampur. Nggak perlu nyampur-nyampur. Ya. Nah, ada sih beberapa gosangki teman-teman, ada soa dan siro saya lihat ya. Oke. Nah, rata-rata size di ikan di kolam ini sekarang berapa? Di yang rata-ratanya sih di 60 cm. Rata-rata 60 cm ya. Paling kayak besarnya 65 kayaknya tuh. Ya, paling kecil kuahku itu ya. Iya, sekitar 42 atau 43. Iya, itu teman-teman. Untuk ikan di sini lokal impor. Lokal sih semua. Salam lokal tak gentar, sama kayak saya Jos Gandos. Siapa bilang ikan lokal itu jelek? Tuh kemarin di Gus Rama tuh bulky banget kan? Iya. Pakannya murah, ikan lokal. Nah, Jos tuh teman-teman, dan parahnya saya yang beli ikannya. Itu ya teman-teman. Oke. Terakhir Om Wahdi, nanti boleh nggak kita lihat chambernya, pemipaannya? Boleh. Nanti siapa shotnya? Iya. Oke teman-teman. Oke guys, kita akan lihat chambernya. Ini teman-teman, chambernya. Ini kosong. Wow. Ini belum dikuras nih. Iya, mulai mau tak ganti dan. Ini chamber satunya ya. Ini chamber satunya teman-teman. Ini apa aja medianya nih? Ini black wash. Black foam ya? Ya black foam sama jaring nelayan kayak di sini. Di sini? Kalau di sini? Sama. Sama. Ya. Nah kalau di sini lagi. Kalau di sini? Sarang jahe. Ya.
kerang jahe sama jaring nelayan juga. Kalau di sini kerikil ya. Kerikil nggak pernah ganti nih. Nggak pernah ganti. Ya. Ini guys, itu pompanya. Oke. Itu pakai iter ya? Iya. Oh. Enggak. Mesin apa? Lampu UPI. Oke, oke. Tapi jarang hidup. Jarang hidup. Hmm. Karena udah matur teman-teman, ya, ngapain juga dihidupin. Oke, guys, itu ya. Ini kayunya albesia. Nanti akan diganti ke ulin, guys. Kayu klasik. Kayu klasik nih ya. Wes, mantap nih, guys. Oke. Nah, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang penasaran nih taman-taman khas Bali dan rumah-rumah khas Bali, ini dia, guys. Bagus nih tamannya, guys. Nih, ada Bali Bengong juga. Nah, ada bonsai banyak nih. Nah, itu namanya Bali Dajo, guys. Itu Bali Dangin. Oke, taman-taman khas Bali itu kelihatan ya. Biasanya bersih, teman-teman. Terus indah, taman-tamannya banyak. Ini bisa kalian lihat nih. Oke, ada taman tanaman bonsai taman. Is, ada anjing, guys. Nih. Ini kolamnya, guys. Nah, ini sama Om Bagus Rama dan Om Ngurah. Yes. Mantap. Ini kan, ini kolam ini udah oke, teman-teman. Ada PR sedikit lagi, PR-nya membersihkan itu aja sih. Set, dan isi skimmer sedikit udah jadi, guys. Udah airnya udah jernih. Nah, ini awan ikannya sehat. Gede-gede ini, guys. 60 cm ada nih. 60 cm, 50 up lah semuanya. Kecuali kohaku tuh 45 cm, guys. Nah, ini chambernya, guys. Terus tamannya banyak banget. Tanaman-tanaman. Pakai baki sawar, guys. Nah, itu ya. Terus populasinya nggak banyak, cuma 9 ekor aja pas. Agar mantep. Oke. 9 ekor itu juga angka tertinggi. Berapapun dikalikan 9, hasilnya pasti 9. Oke. Nih, guys. Nah, taman-tamannya. Nah, didominasi polosan juga seperti biasa. Orang-orang Bali senangnya melihara polosan, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video saya. See you. Nah, teman-teman, sekian dulu perbincangan kita sekitar 12 menit ini. Jika dirasa ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Atau ada kritik dan saran, tulislah di kolom komentar. Jadi, tidak semua perbincangan kita ada baik dan baiknya ya, teman-teman. Kalau ada buruknya, jangan diambil. Baiknya, monggo. Silakan diimplementasikan di kolam koi kalian. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan. See you next video. Salam dari Perian Talk City. Sukses semua, Wadi.